jauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekatkan jalan seluruh pengabdianku, bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, besar. Yang kau pikirkan tentangku, yang menjelami bagiku, oh sungguh indah. Yang kau selami bagiku, sungguh indah. Oh, semestinya kan. Salam semuanya, selamat hari Minggu, selamat pagi, apakah mendengar suara saya? Baik, mari kita sekali lagi berdoa. Kami sungguh bersyukur, terima kasih, luar biasa
anugerah Kristus di dalam kehidupan kami, sampai hari ini kami masih diundang kembali ke dalam takhta suci-Mu dan sama-sama bersama bersekutu, menyembah, memuji, bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan minta pertolongan Tuhan, persiapkan hati pikiran kami. Kami sudah siap dengar firman. Semuanya peralatan yang kami pakai pun Tuhan urapi dengan kuasa darah Kristus. Dan hambamu sendiri, mulut bibir hambamu dikuasai oleh Kristus Yesus. Sehingga apa yang dikeluarkan, dikatakan, dan diucapkan maupun dipikirkan hanya seturut kehendak Tuhan Yesus saja. Dan kami jemaat-jemaat Tuhan juga Tuhan persiapkan di dalam kasih anugerah Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, salam sehat, shalom semuanya, luar biasa. Hari ini sekali lagi kita berjumpa lagi di dalam kasih anugerah dan berkat karunia Tuhan Yesus Kristus saja. Kalau sampai hari ini kita masih diberi sehat, diberi kasih karunia, diberikan kelimpahan, bahkan diberikan kesejahteraan di dalam hidup, semua semata hanya karena anugerah Tuhan Yesus. Dan tidak mungkin tanpa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang baik dan sehat. Bukan berarti bagi teman-teman, saudara, atau rekan-rekan kita yang saat ini entah sedang sakit, bahkan yang sudah kembali ke rumah Bapa, bukan berarti mereka tidak mendapatkan kasih karunia. Satu hal yang paling menarik, karena kita bicara tentang prepare for destiny, kalau diterjemahkan secara umum saja berarti dipersiapkan untuk menuju destiny atau menuju pada nasib tujuan hidup kita. Tapi destiny yang saya pahami menjadi lebih dalam lagi maknanya. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari salah satu kitab, karena hari-hari ini saya banyak belajar dari, saya menggali studi Bible saya hari dalam satu bulan ini adalah kitab Ayub. Ternyata semakin luar biasa kitab ini bicara. Banyak hal yang menarik di dalam bagian-bagian daripada kitab Ayub. Hari ini saya kebagian atau saya sedang masuk pada Ayub kelima. Dan di dalam bagian ini memperlihatkan bagaimana sebuah proses perjalanan hidup seorang Ayub yang saat ini sedang bergumul dengan situasi dan kondisinya. Yaitu bergumul bukan cuma dengan sakit penyakit, bukan bergumul cuma dengan keadaan yang ditinggalkan oleh keluarganya, tetapi juga bergumul bagaimana dia diolok-olok oleh teman-temannya. Tidak ada satupun teman yang mendukung dia. Tidak ada satupun teman yang mensupport dia. Seolah-olah semua menghakimi. Tetapi satu hal yang menarik, bahwa tema yang kemudian menjadi poin penting ketika saya menggumuli kitab Ayub, kemudian saya melihat pencobaan-pencobaan bagi orang dunia itu mungkin penderitaan dan penyiksaan. Tapi pencobaan-pencobaan bagi orang percaya justru menjadi kedewasaan. Ayub menemukan kedewasaannya bukan saja secara mental, bukan cuma secara fisik yang dipahami oleh banyak orang duniawi, tetapi secara spiritual, bahkan secara natural. Jadi spiritualnya dia bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, bicara tentang prepare for destiny mungkin hampir mirip. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 12 ayat 11. Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan dua bagian. Yang pertama dalam terjemahan baru yang biasa kita dengarkan. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Baru-baru buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Dikatakan sekali lagi, Keluaran pasal 12 ayat 11, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mungkin akan lebih mudah kita pahami. Pada waktu kamu makan, pada waktu makan kamu harus sudah berpakaian lengkap untuk perjalanan. Dengan sandal di kaki dan tongkat di tangan, kamu harus makan cepat-cepat. Itulah perayaan Paskah untuk menghormati aku, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yaitu Tuhan Allah. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa bagian kata khususnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya bold atau saya tebalkan, karena ada beberapa hal yang penting di sana. Bapak Ibu, sebelum masuk ke dalam Keluaran pasal 12 ayat 11, saya ingin mengajak kita kembali lagi berpikir dan merenungkan. Ini baru saja tadi pagi saya tiba-tiba mendapatkan satu perkataan-perkataan yang menarik.
Kalau bicara tentang kepastian hidup di dunia ini katanya tidak ada yang pasti, ya. Apalagi hari-hari ini dengan adanya COVID. Tapi Bapak Ibu, ada tiga kepastian yang saya renungkan dan mungkin Bapak Ibu sepakat bersama saya, walaupun mungkin ada juga yang tidak sepakat. Ada tiga kepastian yang pasti terjadi di dalam kehidupan manusia, sekalipun kita tidak bisa memegang yang lain, tapi ada tiga kepastian. Yang pertama, tiga kepastian itu adalah penuaan, atau paling tidak umur kita bertambah. Kebetulan mama saya hari ini ulang tahun, umurnya bertambah 1 tahun dari kemarin. Artinya dia sudah mendekati usia yang sangat cukup tua, gitu, bentar lagi masuk kepala 7. Dan kalau saya perhatikan foto ke foto, maka ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri, yaitu foto selagi masih muda yang kulitnya masih kencang, sekarang memasuki usia yang bertambah, kulit ternyata tidak bisa menipu. Bapak Ibu, itu kepastian yang pertama. Yang kedua, kepastian akan kematian. Hampir sebagian besar kita percaya kita suatu saat akan dipanggil Tuhan. Baik, bahkan bukan cuma pada waktu tua, tetapi pada waktu kecil pun kita bisa kembali ke rumah Bapa di surga, ya. Kalau kita bicara tentang kematian, memang di dalam Alkitab ada dua kisah yang dimana di sana ada orang-orang yang tidak dipanggil kematiannya. Tetapi paling tidak kita melihat, walaupun kisah Henokh ataupun kisah Elia yang tidak melewati kematian, tetapi mereka pergi dari bumi yang fana ini. Yang jelas mereka pergi dari bumi yang fana ini. Artinya bumi yang fana ini, bumi ini tidak kekal, dan mereka harus memasuki dunia baru yang kekal. Demikian juga kita orang-orang percaya, kita akan memasuki kematian karena kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, memasuki dunia yang kekal. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, yang kepastian yang ketiga yang saya yakin dan percaya, tidak ada satupun orang yang tidak percaya, yang tidak mengakui akan ini. Hanya orang percaya yang mengakui pernyataan ini, bahwa kepastian yang ketiga adalah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Hanya di dalam Kristus kita yakin dan percaya ada sebuah kepastian dan ada sebuah kesepakatan bahwa kita pasti selamat bersama Kristus. Nah, tiga kepastian ini menjadi satu titik balik di mana kita bisa mengatakan hidup ini harus dijalani dengan penuh kepastian, dengan penuh keyakinan, dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, tetapi kalau kita menyaksikan bangsa Israel, ternyata tidak demikian. Oleh karena itu, pernyataan Keluaran pasal 12 ayat 11 menjadi sangat menarik kalau kita ulik satu persatu kata perkatanya. Ya, kebetulan saya senang sekali mengulik kata perkata, ya. Pada waktu makan, kamu harus sudah berpakaian lengkap, atau dalam terjemahan baru, pinggangmu berikat, ya, berikat. Jadi pakaiannya lengkap, berikat. Pakaiannya rapi, lengkap. Yang kedua, dengan menggunakan sandal, atau dalam arti di dalam terjemahan baru menggunakan kasut. Kemudian bawa tongkat. Bapak Ibu, ada yang menarik kalau Bapak Ibu jalan-jalan, kebetulan saya juga suka jalan-jalan, ya. Kalau kita jalan-jalan, walaupun sekarang COVID mungkin kita jadi sulit ya bergerak ke sana kemari, tetapi kalau kita yang hobi traveling, pasti Bapak Ibu sekalian kita akan mempersiapkan banyak hal. Salah satunya pakaian. Tapi kita kayaknya lebih reward dan lebih ribet, ya. Kalau kita lihat, kita pasti mempersiapkan pakaian, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, kemudian makanan, snack-snack di jalan, dan lain-lain. Bapak Ibu perhatikan, perkataan ini tidak memperlihatkan akan itu, ya. Peristiwa ini biasanya dirayakan pada masa Paskah. Paskah itu adalah merayakan di mana pembebasan mereka dari tanah Mesir. Mereka makan-makan, tapi di sini coba perhatikan baik-baik. Poin pentingnya ternyata makan-makan juga menjadi poin utama. Selesai makan cepat-cepat, makannya harus cepat-cepat. Kemudian pakaian harus lengkap, sandalnya, tongkatnya nggak boleh ketinggalan. Tiga hal ini tidak boleh tertinggal. Tiga benda ini mewakili atau menggambarkan tentang kehidupan iman kita. Pakaian itu menggambarkan akan pakaian Kristus. Sepatu menggambarkan atau kasut menggambarkan akan firman Tuhan. Dan tongkat menggambarkan akan doa. Bapak Ibu, seberapa besar kita memiliki kuasa dan iman seperti yang diperkatakan dalam hal ini. Kita kadang sibuk dengan makanan, Bapak Ibu. Kita sibuk dengan hal-hal duniawi. Kita sibuk dengan hal-hal materi sehingga kita kemudian tidak mempersiapkan diri for destiny. Kemudian kita absurd, kita kemudian tidak menjalani iman dengan teguh, kita tidak menjalani kehidupan ini dengan benar, bahkan kita menghalalkan segala cara untuk kita memenuhi perut kita.
Tapi Alkitab hari ini mengajarkan waktu kita mengingat akan keselamatan, waktu kita mengingat akan pembebasan, akan mengingat Paskah, bukan poin utamanya pada makanan. Nanti kita akan menyaksikan kenapa makanan bukan hal yang penting. Bukankah kita mau jalan-jalan butuh makan, butuh minum? Tapi di bagian ini Tuhan bicara, kita diingatkan pakaian lengkap. Ya lucu sekali juga kalau kita nggak pakai baju begitu ya, masa telanjang jalan-jalan begitu ya. Tetapi sebenarnya bukan itu poin utamanya. Tetapi ini menggambarkan tentang bagaimana kita berpegang pada Tuhan, bagaimana kita berjalan dengan iman. Ada anak-anak saya sedang ajak mereka membaca satu buku judulnya The Pilgrim. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar buku itu. Buku itu menarik sekali tentang perjalanan musafir. Dan di dalam buku itu menggambarkan bagaimana mereka, bagaimana dia itu berjalan. The Pilgrim kalau nggak salah John Bunyan ya. Yang dimana di situ menggambarkan tentang sebuah perjalanan hidup yang tidak mudah, cukup banyak kesulitan, tetapi bagaimana memperoleh kemenangan. Nah, hal yang sama juga sebenarnya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Janji yang sama akan terjadi di dalam kehidupan kita. Pakaian, artinya pakaian yang lengkap nanti akan saya lebih banyak bicarakan di bagian-bagian di bawahnya. Tetapi dari tiga poin ini menjadi penting sekali. Bahwa di dalam menjalani sebuah perjalanan iman, di dalam menjalani perjalanan kehidupan saat ini, bukan cuma iman dalam arti kita sebagai orang-orang percaya yang ditebus Tuhan Yesus, bahkan sebenarnya ini menjadi panggilan hidup semua orang di muka bumi ini, adalah kita mengenakan pakaian yang lengkap. Kita mengenakan kasut, kita mengenakan tongkat. Apa sih maknanya masing-masing? Pakaian Kristus menjadi cermin daripada gambar Allah. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Sepatu menjadi fondasi kehidupan kita, bagaimana kita menentukan trek yang benar. Dan tongkat menggambarkan bagaimana kita punya kuasa melawan kuasa jahat. Tongkat kalau pada zaman itu kan kita biasanya kalau orang-orang zaman Timur Tengah itu, zaman kuno, khususnya di daerah Padang Pasir, kebetulan saya coba membayangkan orang-orang pada zaman itu ya. Kalau zaman itu kan mereka hidup di tengah jalanan itu dibuat jalanan itu bukan seperti zaman sekarang yang pakai aspal, pakai apa, kita enjoy aja gitu, jalan-jalan aja gitu ya, pakai mobil, pakai kendaraan. Zaman itu tidak bisa ya, bahkan pakai unta, pakai hewan seperti unta pun juga itu sulit. Karena apa? Pasir yang cukup namanya juga padang pasir, dan itu sangat terik dan panas. Tanpa perlengkapan seperti ini, mereka akan setengah mati menjalani perjalanan hidup mereka. Waktu melakukan penjelajahan sampai kepada tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang pakaian yang lengkap, tentu itu melindungi tubuh, baik dari panas, dari segala macamnya. Kalau bicara tentang sandal, ini saya cukup menarik tentang sandal. Sandal itu kan pelindung untuk kaki. Dan saya nggak bayangin kaki di atas pasir yang panas. Ya, padang pasir itu bukan seperti kita ya, yang di Indonesia yang tropis, tetapi padang pasir itu ada di daerah yang cukup panas dan terik. Dan pada waktu saya dulu pernah ikut bela diri, itu kan ada satu ujian naik level atau naik tingkat. Biasanya kita melakukan penjelajahan sepanjang hari dari jam 12 siang sampai nanti besok paginya gitu ya. Jadi jam 12 siang sampai besok siang atau besok paginya. Besok siangnya biasanya. Satu harian kita melakukan perjalanan panjang, dan waktu itu tidak boleh pakai alas kaki. Itu rasanya udah nyot-nyotan kaki tuh. Dengan perjalanan sekitar berapa kilometer begitu udah jalan kaki kepanasan gitu ya. Jadi tak terbayangkan jika pada zaman itu tanpa sandal bagaimana orang Israel bisa berjalan. Nah, hal yang sama bagaimana roh kita bisa berjalan tanpa firman Tuhan. Dan hal yang sama bagaimana kita bisa berjalan tanpa pakaian Kristus. Kita hidup akan selalu jatuh di dalam dosa dan masalah. Nah, tongkat menggambarkan akan kuasa doa. Ya, tongkat pada zaman itu sering dipakai untuk mengusir hewan-hewan yang berbahaya, termasuk untuk membantu mereka berjalan. Nah, terutama mengusir hewan-hewan. Nah, hal ini sama saja ketika kita bagaimana mengalami segala pencobaan, kesulitan, godaan, itu menjadi satu hal yang penting kita punya tongkat, yaitu apa? Doa kita. Berapa banyak dari kita menghidupi doa menjadi sebagian bagian dari gaya hidup kita.
Jadi banyak orang kita balik. Ayat ini menarik ya, walaupun pendek, tapi kalau kita telaah lebih dalam, ternyata menarik luar biasa. Kita sibuk dimakan, kita lambat-lambat dimakan, tapi kita lupa cepat-cepat. Kita sibuk dengan kenikmatan duniawi, kita sibuk dengan makanan, kita sibuk dengan harta benda, kita sibuk menikmati segala hal yang sektor. Berapa banyak dari kita tidak mau menjadi musafir di dalam kehidupan kita, kok? Bahkan musafir dalam arti yang sebenarnya. Musafir dalam arti yang sebenarnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berpengalaman menjadi orang yang hidup di ngontrak-ngontrak kanan, ngontrak-ngontrak, pindah-pindah, maka Bapak Ibu akan merasakan betapa sepertinya mungkin itu satu hal yang sulit dan sesuatu hal yang mungkin tidak mudah. Sehingga mimpinya cuma satu, sederhana. Nek, bisa tahun depan saya bisa beli rumah. Itu cita-citanya. Tapi Tuhan ternyata tidak mengajarkan itu. Kalau kita lihat dari perjalanan orang Israel setiap kali ngontrak, sampai sepanjang generasi, cukup panjang, mereka ngontrak. Mereka diberikan tanah perjanjian, tapi tidak diperlihatkan di mana tanah perjanjian itu tepatnya. Sehingga mereka itu seperti kita orang ngontrak. Wah, puji Tuhan kalau Bapak Ibu kita diberi berkat untuk mengontrak rumah ya. Kita betul-betul bersandar dengan iman ya. Luar biasa. Saya merasakan betul bahwa hebat ya orang-orang yang bisa ngontrak-ngontrak rumah ya. Imannya itu mungkin jauh lebih besar daripada orang percaya. Apalagi kalau kita belajar lebih banyak lagi dari para misionaris yang hidup, mereka berpindah-pindah. Nah, hal yang sama juga sebenarnya, apa sih maksudnya? Bukan berarti kita tidak boleh beli rumah dalam hal ini, tetapi bagaimana kita menggantungkan iman kita bukan kepada harta benda. Nah, ada beberapa pembelajaran tentang prepare for destiny. Hari ini secara umum saja, jadi saya akan bicaranya lebih ke hal yang umum tentang prepare for destiny dalam cara pandangnya saya, dalam perenungan saya. Yang pertama adalah kita belajar tentang kenapa orang Israel pertama-tama harus mengenakan jubah dan ikat pinggang. Tadi sedikit banyak sudah saya bahas di awal dan sudah banyak saya bicarakan di sebelumnya. Dan dari sini kita mendapatkan satu kesimpulan penting bahwa artinya orang percaya harus dilahirkan kembali, harus lahir baru dan fokus pada Kristus. Banyak orang bukan mengklaim sebagai orang Kristen, tetapi dia harus mengklaim bahwa saya memang dilahirkan kembali. Saya menemukan pertemuan dengan perjumpaan bersama Kristus. Nah, ayat-ayat yang mendukung tentu saja banyak sekali, tapi beberapa ayat yang saya bisa sampaikan adalah dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Ini mengajarkan kepada kita satu hal penting, apa artinya kita berfokus pada Kristus. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya bold, menanggalkan semua beban dan dosa. Orang percaya yang dilahirkan kembali adalah orang yang betul-betul mengatakan dirinya sendiri, saya orang berdosa, saya orang yang punya kelemahan, saya orang yang punya banyak masalah, oleh karena itu saya menyerah dan saya datang. Ketika ada penyerahan diri, orang Jawa punya satu filosofi menarik sekali yang disebut dengan nerimo ing pandum. Kata-kata ini saya terima dari kakek atau siapa ya, saya akan lupa begitu ya, orang-orang tua dulu. Dan kata ini menjadi menarik sekali kalau kita ejawantahkan di dalam iman Kristen. Banyak orang zaman sekarang sudah tidak nerimo ing pandum. Kebanyakan punya ambisi, punya obsesi, bahkan materialistik dan bahkan sudah dikuasai dengan roh zaman inilah, roh zaman ini. Narsisistik, obsesi, penuh kuasa, gila harta, wow, luar biasa. Roh zaman ini boleh dibilang menjadi roh yang luar biasa menakutkan. Kalau bagi saya kurang tahu di pandangan Bapak Ibu sekalian, tapi kalau di dalam pandangan saya yang eranya masih sebenarnya sangat jauh dari Bapak Ibu sekalian, saya melihat perbedaan dan satu pergeseran zaman yang luar biasa ekstrim. Luar biasa ekstrim. Kalau orang-orang dulu, saya ingat sekali nih, orang-orang dulu bukan dulu banget ya, saya jauh dari Bapak Ibu sekalian, umur saya masih sangat muda. Tapi kalau saya coba bandingkan pada waktu masa kecil saya dan pada zaman ini, saya minta tolong orang saja untuk bantu perbaiki rumah. Itu sulitnya setengah mati. Susahnya setengah mati.
Kalau dulu saya ingat persis bapak saya, ibu saya, waktu masih saya masih kecil, gampang sekali kami punya orang setia yang ibaratnya sudah menjadi langganan kita kalau urusan memperbaiki rumah si A, urusan belanja-belanja si B, urusan apa, jadi semuanya gampang, yang masak-masak si C gitu, semua urusannya gampang. Sekarang enggak, kalau kita enggak kasih duit sesuai UMR, waduh setengah mati. Bayangkan saja, cuma nyabutin rumput saja sekarang juga enggak bisa, cuma minta tolong terima kasih. Sekarang apapun semua dihitung dengan angka. Sehingga boleh dibilang jiwa tolong menolong, jiwa ini pergeserannya luar biasa. Apa sih sebenarnya mempengaruhi era zaman ini? Semua dihubungkan dengan materialistik, semua dihitung dengan uang, semua berorientasi pada uang. Bahkan pernikahan saja, pasangan suami istri, banyak anak-anak muda zaman sekarang, apa sih orientasinya menikah? Memperbaiki memperbaiki taraf hidup. Wah, unik sekali ya, memperbaiki taraf hidup. Jadi udah punya target nih, gue gak harus kawin sama si A, si B, si C, atau si mana gitu. Apalagi kalau kita punya tampang cantik, punya tampang ganteng, wah disukai banyak orang, sudah punya target nih, si siapa. Sehingga era zaman ini sudah bukan lagi cinta, bukan lagi kasih, apalagi Kristus menjadi core belief. Tapi apa? Materialistik, ambisi, obsesi, bahkan mungkin prestasi. Tidak salah, tetapi menjadi kebablasan. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu menanggalkan semua beban dan dosa mungkin menjadi sangat sulit untuk era-era zaman sekarang. Tetapi saya yakin dan percaya orang-orang yang betul dibentul dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia mengerti betul perkataan firman Tuhan ini. Efesus pasal 6 ayat 4, ini perkataan yang saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar. Saya sekali lagi sampaikan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai iman. Kita punya iman di dalam Kristus Yesus. Terimalah ketopong keselamatan Kristus. Artinya kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Maka kita punya pedang roh, yaitu firman Allah yang sanggup mengalahkan segala kuasa-kuasa jahat, tipu daya iblis, pikiran-pikiran yang gak beres. Sehingga kita akan selalu bisa mengontrol diri, kita bisa mengendalikan diri, kita bisa menjaga hidup kita, menjaga kekudusan kita di dalam segala doa dan permohonan. Apapun yang kita doakan, semua seturut dengan kehendak Allah. Apapun yang kita doakan, kita hanya minta supaya Tuhan cukupkan dengan kelimpahan untuk apa? Prosperity, untuk kemuliaan Allah. Banyak orang zaman sekarang, bahkan mungkin udah dari zaman dulu sebenarnya, konsep doa itu kan sebenarnya kita melenceng. Banyak doa dikonsepkan meminta untuk sesuatu. Betul, prosperity itu janji Allah. Kekayaan, kelimpahan, kemuliaan itu jelas sebuah. Kalau enggak, untuk apa kita punya hubungan dengan Tuhan? Untuk apa kita hidup di dunia? Tapi banyak orang salah tujuan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Ditambahkan untuk apa? Supaya kita bisa menjalankan pemberitaan Injil. Kenapa kita diberi kekayaan? Kenapa kita diberi kelimpahan? Kenapa kita diberi harta benda? Bukankah semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaan Allah? Sehingga kita bisa bersaksi tentang Injil. Bagaimana kita bisa bersaksi kalau kita tidak juga punya apa-apa? Apa yang kita mau saksikan? Apa yang kita mau wartakan? Sesuatu menjadi punya kuasa ketika kita bisa. Bahkan kalau kita lihat ya, Elia, Elisa, dia berdoa melawan Baal-Baal, roh-roh Baal. Semua ada kuasa. Kalau tanpa kuasa, semua tidak bisa dinyatakan kemuliaan Tuhan. Paulus, bahkan siapa ini namanya? Simon Petrus. Saya gak punya emas, saya gak punya apa-apa, tapi di dalam nama Tuhan Yesus, kamu bisa berjalan. Artinya apa? Artinya kita diberikan pedang roh, kita diberikan kuasa untuk mengalahkan segala setan, mengalahkan segala kuasa jahat, mengalahkan segala yang mempermalukan, mengalahkan segala. Itu janji firman Tuhan bagi orang-orang percaya. Kita mungkin, banyak dari kita mungkin tidak diberi kelimpahan kekayaan yang luar biasa. Saya bukan termasuk orang di dalamnya, saya biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang diberi kelimpahan luar biasa sampai gak terhitung jumlahnya. Semua
sama saja di hadapan Allah. Tujuannya apa? Dia kerjakan untuk kemuliaan Allah. Saya dengan keterbatasan saya dalam harta, tapi Tuhan berikan kuasa yang lain. Orang yang diberi kelimpahan harta benda, dia diberikan kuasa untuk harta bendanya. Orang yang diberikan kelimpahan di dalam segala talentanya, dia punya kuasa di sana. Bagaimana kita tinggal menggarap talenta yang Tuhan sudah percayakan dan kemudian kembali di kemuliaan Allah. Itu adalah janji firman Tuhan akan tergenapi di dalam Efesus 6 ayat 4. Mazmur 119 ini juga poin yang sering kita sampaikan dan bahkan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 dikatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Jelas firman Tuhan, kita amin dan pasti saya yakin dan percaya semua jemaat Tuhan di IKF Purwokerto maupun Sukaraja mengamini dan mengimani bahwa firman Tuhan adalah pijakan satu-satunya yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, menjadi fondasi bagi orang-orang percaya. Bagaimana kita bisa menentukan kebenaran dan kesalahan? Nah, hari-hari ini kemarin saya ngobrol-ngobrol sama orang tua saya, mama saya. Kita sering diskusi-diskusi hal-hal fenomenal. Dan kadang-kadang yang saya perhatikan atau kita sering lihat adalah salah satu fenomena adalah manusia sekarang tidak bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri, mana kebenaran, mana kesalahan. Berita-berita di TV, informasi-informasi yang ditawarkan, bahkan semua pemberitaan sekarang kita tidak bisa tentukan mana benar, mana salah. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah tidak menjadi pelita. Jangan sampai kita orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, bahkan keluarga-keluarga Allah, menjadi orang-orang yang mengabaikan akan firman Allah. Kalau tidak, ketika firman Tuhan sudah dijadikan nomor kesekian daripada buku kehidupan kita, maka pastilah hidup kita sudah tidak lagi pada track yang benar. Kita sudah tidak bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri, mana kebenaran, mana kesalahan, mana yang normal dan mana yang tidak normal, mana yang obsesi dan mana yang kehendak Allah. Itu jadi absurd sekali. Kita lihat, kita lempar saja satu kasus atau kita lempar saja misalnya dalam forum ini, misalnya dalam meet ini saja, kita lempar satu isu-isu fenomenal yang saat ini berkembang. Pasti jawabannya akan begitu banyak ragam. Okay, itu beragam. Tetapi kalau beragam itu kemudian keluar dari batas daripada kebenaran firman, disitulah akan terjadi penyimpangan. Dan yang berikutnya, Mazmur pasal 119 ayat 9 ini penting sekali, bukan cuma untuk orang muda, tapi saya yakin dan percaya untuk kita semuanya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Tentu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dari Ibrani pasal 12 sampai Mazmur 119, bahkan Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut di dalam Kolose pasal 3 ayat 1-4 dan ayat-ayat yang lain yang saya yakin bukan cuma 1-2 ayat, itu jelas mendukung pada kita tentang artinya mengenakan, mempersiapkan diri. Kita menjalani kehidupan ini, banyak tawaran di dunia ini. Ada banyak sekali tawaran-tawaran yang ditawarkan dunia ini kepada kita. Tanpa pegangan, tanpa fondasi iman, tanpa fondasi firman Tuhan, tanpa kasut, tanpa kuasa doa, kita akan sulit sekali menentukan keputusan di dalam hidup kita. Kita akan sulit sekali menjalani kehidupan kita. Kita akan selalu jatuh dan terseok-seok. Tetapi saya yakin dan percaya janji Tuhan itu luar biasa dan luar biasa. Karena apa? Karena kalau kita betul-betul menjalani perjalanan hidup kita dengan benar, kita akan mendapat kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua dan yang ketiga, tidak saya akan percakapkan panjang lebar. Ini hanya mengingatkan kembali tentang kejatuhan yang terjadi pada bangsa Israel. Yang kedua, orang-orang itu harus makan dengan sandal di kakinya. Artinya apa? Orang percaya itu harus selalu memelihara tekad yang kuat. Bapak Ibu, saya akan bacakan Ulangan pasal 29 ayat 5. 40 tahun lamanya, biasanya ayat ini akan diajarkan turun-temurun kepada anak cucu pada waktu merayakan Paskah. Selain Ulangan 6 ayat 6. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu, yaitu Tuhan Allah memimpin kamu, kamu orang Israel berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ini sebuah janji firman Tuhan bagaimana ini dikeluarkan, dan di situ memperlihatkan bagaimana orang Israel harusnya berpegang teguh
kepada kebenaran dan janji-janji firman Tuhan. Tetapi fakta yang terjadi adalah bahwa orang Israel selalu jatuh dan selalu terus-terus berkeluh kesah. Hal yang sama juga mungkin terjadi pada kita sekalian. Kadang-kadang kita sering-sering merasakan seolah-olah kok tidak puas dengan makanan yang kita terima, tidak puas dengan apa yang kita miliki, tidak puas dengan apa. Sehingga kita selalu bahkan bersungut-sungut. Alhasil hati-hati perkataan sungut-sungut itu bisa menjadi titik pencapaian. Kemudian kita tidak menyukai Tuhan sama sekali. Tidak menyukai Allah. Ya, saya lanjutkan. Bagian terakhir adalah tentang yang ketiga, orang Israel harus memiliki Keluaran pasal 20 ayat 11 yang tadi menjadi pegangan yang kuat bagi kita. Sekali lagi, saya tidak mengulang bagian yang 12 ayat 11, tetapi yang paling penting dari perkataan ini bagaimana orang-orang percaya harus memegang pada janji-janji Allah dan memperjuangkan kekudusan hidup. Nah, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu, hal yang paling penting dan saya yakin dan percaya kita mengimani dan mengamini adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini menjadi beres ketika kita bisa menjaga kekudusan. Bapak Ibu, saya waktu belajar dari kitab Ayub, satu hal yang paling penting yang mungkin kita kadang kurang sadari. Kenapa sih kita mengalami masalah? Kenapa kadang-kadang kita mengalami penderitaan? Atau bahkan kita bisa mendapatkan sebuah kesulitan yang tidak pernah tidak dijauhkan oleh Tuhan. Paulus pernah bicara, biarlah duri dalam dagingku minta tolong Tuhan yang cabut, tapi Tuhan tidak izinkan. Kenapa harus ada? Karena satu hal yang paling penting, kita biar memiliki kerendahan hati, membersihkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Tanpa itu, kita akan terus berjalan dengan cara diri sendiri, dengan cara yang salah. Tetapi dengan itu semuanya, dengan kesulitan-kesulitan, dengan kesusahan-kesusahan, kita akan menyaksikan betapa besar cara Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Terakhir, fokuslah pada kebenaran Tuhan selalu, bertekadlah untuk menyelesaikan perjalanan hidup kita dengan benar, dan jadilah peziarah atau pejalan yang berpegang pada janji Allah yang luar biasa dahsyat. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saya tidak perlu banyak mengajar, bahkan memberi contoh, bahkan mungkin juga tidak perlu banyak bercerita. Kita orang-orang percaya dipanggil dengan kesaksian hidup. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya kesaksian hidup menjadi kunci bagi kehidupan kita untuk bisa melangkah di dalam perjalanan-perjalanan hidup selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akhiri di dalam doa terlebih dahulu. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih, kuasa Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Dan oleh karena itu, kami sampai hari ini bisa menjalani kehidupan ini di tengah-tengah duka cita, mungkin di tengah-tengah kesulitan, mungkin di tengah-tengah banyak hal, apalagi di tengah-tengah COVID, di dalam nama Yesus Kristus kami bertahan dan kuat. Dan oleh karena itu, kami juga minta pertolongan Tuhan untuk selalu menilik setiap saudara, keluarga, bahkan kawan kawan dan rekan-rekan kami, supaya penghiburan yang sejati dari Tuhan selalu terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Kami, Engkau terus memberkati anak-anakmu, Tuhan,
yang minggu-minggu ini berdua tahun. Kami doakan Bapak Yosua Chandra, Tuhan Engkau yang berkati dengan kesehatan, berkati usaha pekerjaannya, berkati keluarganya, rumah tangganya. Biarlah roh hikmat senantiasa Tuhan turunkan atasnya sehingga boleh menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Menjadi orang tua yang diberkati Tuhan, menjadi teladan bagi istri, bagi anak-anak, bahkan juga tentunya bahkan nanti menjadi kesayangan, keteladanan bagi cucu-cucunya. Juga kami doakan ibunya daripada Ruka yang hari ini berulang tahun. Tuhan juga berkati dengan kesehatan di masa-masa usia lanjut. Tuhan, Tuhan yang memelihara, Tuhan, Tuhan yang menopang senantiasa, berikan damai, sukacita, bahagia di masa-masa usia lanjutnya, boleh menikmati hari-hari bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami, kami naikkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan masih bisa untuk berdoa berkat pagi hari ini. Selamat ulang tahun Pak Isma. Tahun pada ibunya mamanya kalau itu disampaikan ada di CDM dan selama 2 tahun dan Yesus berkati semuanya. Mari kita tutup dari kami ini. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kita sudah mempersiapkan ibadah di gereja ya pada bulan Desember kenapa harus bulan Desember yang bisa segera, karena masih banyak yang belum vaksin, terutama anak-anak gereja yang melayani di Indonesia worship itu belum selesai vaksinasinya. Karena itu juga untuk setiap saudara yang belum selesai vaksinasinya segera menyelesaikan vaksinasinya, sebab persiapan vaksinasi itu adalah keamanan diri saudara sendiri semua. Kalau sudah vaksin kan lebih aman dan protokol kesehatan vaksin itu baru efektif menjaga kekebalan kita kalau sudah 1-2 bulan sesudah vaksin kedua. Kalau vaksin September nanti bulan depan bulan November baru vaksin kedua aja. Jadi kita persiapkan bulan Desember. Semoga kita di Natal bisa segera terjadi gereja bersama-sama. Kita doakan semua itu juga secara lancar supaya tidak ada gempa ketiga dan sebagainya. Kasih sebagainya lagi dibatal lagi. Sekali ini kalian doa yang kencang berdoanya saja sudah kita berdoa bersama dari Selasa malam doa bersama-sama supaya bencana ini bisa segera dengan baik seperti lagi bagi kita semua. Amen.
kasih Tuhan.